Monumen Maastricht. Ya, seperti namanya, monumen ini tempatnya di Jalan Maastricht, Kelurahan Klegen, Kota Madiun. Monumen yang dahulu sangat berantakan, tertutup oleh daun dan ranting-ranting pepohonan, sekarang sudah tampil beda. Sudah direnovasi sejak tahun 2015 kalau nggak salah. Meskipun ya sekarang dirawat ala kadarnya, ya sampai anda sendiri, di sekitarnya banyak tanaman yang layu dan mati. Monumen ini juga pernah dibuat warga Madiun menggelar aksi bakar 1000 lilin sebagai bentuk solidaritas lawan radikalisme yang memecah belah NKRI pada bulan Mei 2017 kemarin kalau nggak salah. Monumen ini juga dekat dengan Stadion Wilis yang kerap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Ya, sebelumnya saya membuat video ini agar Monumen Maastricht ini juga bisa dikenal sebagai salah satu ikon di Kota Madiun. Saya Khoirul, Discovery Madiun. Wassalamualaikum.